bagi saya seorang Glenn Fredly adalah orang yang sangat-sangat baik hatinya. Dia merupakan orang yang sangat-sangat positif. Dia menebarkan cinta dan positif kepada orang banyak. Yang gue sangat salut dari dia sebagai orang yang very popular dalam karirnya, tapi dia juga bisa lihat teman-teman di scene di genre yang berbeda juga punya nilai. Ya, hiduplah denganku, berbagi kisah hidup berdua. Habis.
sejak awal saya nggak, bukan saya tidak menghargai pengagum, bukan, tapi ada arti yang hilang gitu dari kata fans itu sendiri gitu, kayak seperti ada jarak gitu yang terjadi. Jadi saya lebih melihatnya, ya mungkin bahasa yang lebih tepat adalah pengagum karya gitu ya. Jadi kalau fans mungkin itu menurut saya bahasa industri gitu. Dan ya saya melihat orang atau mereka yang menikmati karya saya, ya saya mengagumi mereka yang menikmati karya saya gitu. Karena menurut saya ini harus ada dua arah gitu. Karena menurut saya pada saat berkesenian atau bermusik itu membangun hubungan dua arah, otomatis di situ kita bisa sama-sama dewasa gitu dalam menikmati sebuah karya gitu. Karena ya saya pada saat saya turun panggung ya saya sama seperti orang lain gitu. Saya nggak mau ada jarak gitu. Begitu juga dengan musik yang saya mainkan gitu. Saya pengen musik saya bisa dekat dengan siapapun gitu. You are my everything. Kau adalah inspirasi kami. Seperti matahari yang turun menyinari, kau adalah sebuah cahaya. Seperti lilin yang menyinari di tengah kegelapan. You're my everything. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep and real. I was blind but now I see. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you. You're the reason that I breathe. I'll come running to you. Fill me. Where I